yang tiba-tiba menjadi teman, meski bicara dengan bahasa tumbuhan. Eh semua, balik lagi ya ke channel ini. Kali ini saya akan berikan tutorial gitar lagunya Sal Priadi yang lagi trending di YouTube Music ya. Lama nih trendingnya. Dan memang lagunya enak, maknanya bagus, lagunya enak dan enak lah pokoknya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke chord yang dipakai. Nanti ada tuh C minor tuh, kayak gini. Ini buat teman-teman pemula, ini aja yang susah kayaknya. Selain itu gampang chordnya. Kalau mau C minornya ini gampang, jadi gini. Mungkinkah, misalnya gini ya. Mungkinkah. Ganti gini, jadi clinging kita geser aja di atas ini, senar nomor 2 fret 4. Nah, kalau kalian kesusahan yang begini, gitu ya. Terus cara petikannya gini. Bass 3-2 ini sama semua. Terus di slap. Jadi slap. Petik, slap, petik. Jadi slap, petik. Nah gitu ya. Oke, langsung aja ke chorus-chorusnya ya pertama ya. Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah kau mampir sorry kerambas, tapi gitu chordnya ya. Nah, terus bagian ini kita pakai C gini ya. G kan gini. Ini versi mudahnya ya teman-teman, supaya nggak susah chordnya. C9 gini. Terus nanti ada G on B, tinggal bassnya turun gini. Terus A minor. Atau ini lepas jadi A minor 7. Tengah lepas ini. Terus ke G. Coba ya. Yang tiba-tiba makan di taman, meski bicara dengan bahasa tumbuhan. Terus ke B. Nah ini kita craftnya. Sama petikannya. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Jika bagaimana canda. Terus dulang kayak depan lagi. Oke, mungkinkah. Ini masih sama ya, dulang kayak depan. Terus ada bagian ini, pos chorus jadi. Kita pakai genjreng aja jadi down. Terus diulang lagi di bagian ref terakhir ini, tapi chordnya beda ya teman-teman. Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah kau hari ini bila tidak mirip kau. Mungkinkah, teman-teman, kurang lebih kayak gitu ya. Sorry kalau nyanyinya kurang pas. Semoga ini dapat bermanfaat untuk cari yang versi mudahnya. Terima kasih.